Ya, ini parkirnya tidak lurus karena di belakangnya itu ada sampah. Makanya serong. Nah, ini teras. Teras depan. Di samping ini ada gudang. Kalau untuk simpan-simpan barang. Ya, saya kembali ke parkiran. Ini parkiran mobil Agya. Jadi di depannya ini masih bisa lewat ya, mau jalan. Di belakangnya juga masih bisa. Nah, ini karena masih ada barang-barang yang mau dibuang. Kalau mobil Avanza bisa, apalagi mobil Agya ini kan masih bisa, masih ada celah depan dan belakang samping. Samping ini kalau dikasih mepet masih bisa montor. Motor dua masih bisa. Kasih mepet ke sebelah kiri. Nah, ini bisa motor bisa dua ini. Ini ruangan. Kamar mandi. Ini adalah kamar. Yang biasa untuk kamar anak-anak ya. Kalau ini kamar utama, ini sudah ada AC-nya. Di dalam kamar ini ada kamar mandi pribadi ya. Nah, ini kamar mandi di dalam kamar utama. Ya, kita ke ruang makan ini. Biasanya dipakai untuk ruang makan. Ya, sekitar ukuran 2,5 x 3 ini. Ruang makan, terus ini dapur. Dapur ada di belakang. Maaf ya, ini dapur. Cuma dapurnya dapur kecil ya. Ini dapur. Wastafel. Di sebelahnya ini ada gudang. Nah, ini biasanya kita taruh barang-barang kayak piring, kayak lemari, atau barang-barang kayak karpet, kita taruh sini. Nah, kalau ini kita taruh barang-barang kotor seperti piring kotor yang belum dicuci. Dan ini adalah tangga ke lantai 2 ini dipakai untuk mencuci pakaian dan menjemur pakaian. Ya, ini tempatnya. Ini tempat mencuci dan ada tandon air. Airnya lancar sampai ke atas. Nah, ini biasanya di sini taruh mesin cuci dan di depan ini jemuran. Jemuran. Bagian di sini. Matahari dari sana, jadi kalau jemur pakaian kalau siang hari langsung